Putrajaya atau Wilayah Persekutuan Putrajaya ialah pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia yang menggantikan peranan Kuala Lumpur pada tahun 1999. Bandaraya Pintar dalam taman yang terletak kira-kira 25 km dari selatan Kuala Lumpur ini merupakan sebuah bandaraya futuristik yang mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Lantaran keunikan Putrajaya, kru Panorama cuba menjejaki kehebatannya. Tujuan Travelog Escape at Putrajaya ni adalah untuk kita bersama-sama jurnalis-jurnalis daripada dalam dan luar negara, especially jurnalis-jurnalis yang daripada segmen pelancongan ya, untuk berkongsi dan memberi mereka pengalaman yang orang kata immersion, pengalaman yang mendalam ya, mengenai apa produk-produk di Putrajaya ni ada. Selalunya kita nampak produk-produk ini sebagai hanya atas advertisement sahaja. Tetapi sekarang ni dengan adanya penulis-penulis ni, mereka sendiri boleh merasai apakah keindahan aktiviti-aktiviti di Putrajaya. Selamat datang ke Dorset Putrajaya. Hotel ini sudah beroperasi selama 15 bulan. Kita punya guest, main guest kita adalah orang-orang dari corporate group and also kita from inilah bahagian pekerja-pekerja swasta dan government lah. And also leisure pun ada jugalah. Future plan ni kita akan kemungkinan akan menambah lagi 250 bilik lah. So that's dalam perancangan lah. Yeah, that's perancangan future plan. Yeah. Program anjuran majalah Santai Travel dengan kerjasama Perbadanan Putrajaya yang dikenali sebagai Escape at Putrajaya ini cuba mengetengahkan sisi berbeza yang ditawarkan oleh bandaraya ini. Okey, menariknya di Putrajaya ini, dia mempunyai sistem pengangkutan yang cukup efisien dengan kadar tambang yang cukup murah. Contohnya, perjalanan di sekitar kawasan Putrajaya ini hanya menggunakan perbelanjaan sekitar di antara 50 sen hingga RM1.50 sen sahaja. Dan ini dikatakan antara yang termurah di Malaysia. Alhamdulillah, peringkat antarabangsa dan juga peringkat kebangsaan, kita menerima penulis-penulis ya, dan daripada media ini, daripada kebanyakannya lokal dan juga daripada ASEAN countries seperti Singapura, Indonesia, Brunei, dan juga kita ada daripada Jepun dan Perancis untuk bersama-sama kita untuk mempromosikan Putrajaya yang memang telah sedia untuk dipromosikan keindahannya. Seperti media fam trip yang seumpamanya adalah tidak sah jika tidak menerokai hamparan gastronomi yang ditawarkan di bandaraya ini. Okey, antara tugas utama kami ialah mengambil gambar tentang makanan yang terdapat atau dijual di Putrajaya, dan gambar ini perlu diupload dengan menggunakan hashtag tertentu di laman Instagram atau Facebook, dan 5 pemenang bertuah akan menerima hadiah. Dari penerokaan pelbagai jenis makanan yang ditawarkan oleh restoran-restoran di Putrajaya, kami beralih lokasi ke Marina Putrajaya pula bagi melihat perkhidmatan dan fasiliti yang ditawarkan kepada para pengunjung. First and foremost, kami di Marina Putrajaya, we all at Marina Putrajaya would like to say selamat datang ke Marina Putrajaya. Marina Putrajaya tidak sahaja sesuai dijadikan pilihan sebagai lokasi penganjuran aktiviti berasaskan air, malah ia juga lokasi santai untuk seisi keluarga sama ada untuk beriadah maupun penganjuran program keramaian seperti majlis perkahwinan.
kami berharap untuk Travelog Escape ini dapat memecahkan persepsi daripada terutamanya ya pelancong-pelancong tempatan yang mereka beranggapan Putrajaya ini hanyalah sekadar pusat pentadbiran persekutuan sahaja ya. Malahan dengan sendirinya penulis-penulis kita nampak ya sebenarnya Putrajaya sekiranya pelancong domestik ataupun antarabangsa datang, dua hari pun mungkin tidak cukup. Menelusuri sejarah Putrajaya, ia berasal dari sebuah tempat terpencil yang dikenali dengan nama Perang Besar. Kawasan ini membangun dengan pesat dan pembangunan terkawal bandar ini menjadikan Putrajaya sebagai bandaraya contoh kepada banyak negara membangun. Putrajaya ini memang sangat unik, menawarkan pelbagai-bagai tarikan dan yang paling popular di kalangan pelancong adalah kruz tasik Putrajaya sendiri. Kruz ni ada beberapa cara kita boleh naik kruz. Satu naik sightseeing kruz, satu lagi naik dining kruz dan satu lagi charter kruz. Okay. Di samping kruz yang modern, aircon ni, kita juga ada perahu tradisional, perahu dodang sayang, perahu lepak-lepak. Kita ada love boat. Untuk apa tu pasangan muda ataupun yang dah berkahwin macam saya boleh naik bot bersama dengan pasangan masing-masing menikmati keindahan Tasik Putrajaya. Dan kita pun ada piknik bot di mana dalam bot kecil itu kita boleh berpiknik, makan macam berpiknik lah di apa bersama keluarga. Okey, rakan-rakan media sebenarnya cukup teruja dapat menyaksikan keindahan Putrajaya di malam hari dengan menaiki kruz Putrajaya. Dengan bayaran yang berpatutan, anda boleh menaiki kruz ini selama 45 minit di malam hari untuk menikmati keindahan Bandaraya Putrajaya yang cukup terkenal dengan seni benanya yang cukup menarik. Betul tak, kawan-kawan? Salah satu anugerah yang kita telah terima iaitu anugerah pelancongan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia di mana kami telah disenarai pendek sebagai 7 top most tarikan pelancongan man-made lah yang apa tu dibuat oleh manusia, ciptaan manusia dan telah berjaya mengalahkan beratus-ratus lagi tarikan di Malaysia dan kami sangat seronok masa tu because kita baru 2 tahun beroperasi dan kita dah dapat award tu dan alhamdulillah tahun ni kita mendapat pengiktirafan MyTQA iaitu satu pengiktirafan daripada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia untuk mengiktiraf perkhidmatan-perkhidmatan yang telah mencapai standard yang telah ditetapkan. Jika tadi kita melihat keindahan Putrajaya dari permukaan air menaiki kruz Putrajaya, kini kru panorama melihat Putrajaya dari udara pula dan tidak mustahil ramai rakyat Malaysia tidak mengetahui kewujudan tarikan ini. Okey, sekarang ini kita berada di dalam tarikan terbaru antara tarikan terbaru yang terdapat di Putrajaya iaitu Skyride. Di mana kita dibawa naik ke atas oleh balon yang diisi dengan gas helium setinggi 120 meter. Dan daripada sini, kita boleh nampak pemandangan sehingga 50 kilometer di sekeliling Putrajaya. Jadi orang yang gayat macam saya sebenarnya satu cabaran untuk berada di atas sini dengan tenang. Tapi sekali-sekala tak salah kita cabar diri kita untuk merasai tarikan ni kerana bila berada dekat atas ni memang pemandangannya cukup indah terutamanya di malam hari. Okey, Sky Warrior Rainforest Challenge nampak mudah sebenarnya. Pasal dia sama macam permainan American Ninja Warrior. Bila kita tengok orang buat, oh kita rasa macam semangat. Kita pun boleh buat. Tapi sebenarnya kalau nak buat benda ni, kita kena ada kekuatan tangan dengan kekuatan bahagian atas badan. Kerana nak angkat tu pun sebenarnya bila kita dah buat tu baru kita tahu memang kalau tak fit, memang confirm. Memang pastilah kita jatuh ke bawah. So kira main permainan ni, jatuh tu pasti.
nak sampai ke penghujung tu, itu belum pasti. Bergantung pada semangat dan kekuatan kita. Tapi masa diberikan 5 minit je. So cepat atau tidak, bergantunglah pada kita sendiri. Penat. Okey, realitinya orang kenal Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan tanpa mengetahui sebenarnya Putrajaya ini banyak infrastruktur dan tempat-tempat pelancong yang menarik yang saya kira orang ramai khusus yang berada dalam negara sendiri perlu manfaatkan. Dan kalau kita lihat sebenarnya Putrajaya ini banyaklah, kalau macam sekarang kita berada dekat ni kan, Taman Cabaran ni antara satu lokasi yang mungkin kita boleh sama-sama bersama keluarga hujung minggu kan, mengambil kesempatan. Kalau semalam pun kita dapat melihat beberapa lokasi yang tentunya akan memberi peluang mengisi masa lapang keluarga, khusus cuti sekolah dan sebagainya. Putrajaya saya lihat cukup menarik sih dari produk-produknya ya. Dari produk-produknya cukup banyak. Banyak yang bisa dieksplor lah, dari mulai wisata cruise-nya, darat, udaranya pun ada. Saya rasa cukup menarik untuk sarana liburan. Setelah seharian menerokai Putrajaya dari sudut yang berbeza di panda termoden di Asia Tenggara ini, kru Panorama cuba mendekati keindahan flora dan fauna yang terdapat di sini pula, khususnya pokok-pokok hutan yang sukar untuk ditemui. Okey, kalau anda tak merasai berjalan suasana di dalam hutan hujan tropika tapi tak nak jalan jauh, anda boleh datang ke Taman Botani Putrajaya. Kerana di sini, melalui laluan Canopy Walk ini, anda boleh melalui perjalanan pokok-pokok hutan yang terdapat di dalam hutan hujan tropika, terutamanya di hutan Malaysia. Kalau dalam hutan yang sebenar, pokok-pokok ini, masuk-masuk pokok balak tu lah. Jadi kalau nak tahu apa lagi ada kat laluan ini, jom ikut saya. Keluasan Putrajaya ialah pada 50 kilometer square ataupun kilometer persegi. Di awalnya diliputi oleh pokok-pokok kelapa sawit dan juga getah. Ya. Di sini maknanya adalah plantation ataupun estate-estate getah dan estate kelapa sawit. Salah satu features ataupun salah satu unsur yang terpenting dan menjadi komponen utama di Putrajaya ialah kita punya tasik lah. Bagi saya, sebagai pentadbir, saya melihat kalau tak ada tasik ni tak ada Putrajaya lah. Dia sinonim sebenarnya tu. Tasik dan Putrajaya ni memang kena ada lah. Kalau tak ada tasik means macam tak ada lah Putrajaya. Because that is the main attraction di Putrajaya dan banyak aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tasik dan air. Menyingkap sejarah bandar ini, Putrajaya mula dibangunkan sepenuhnya pada 16 April 1995. Pembangunan yang agak drastik memungkinkan pelbagai kesan terhadap ekologi dan alam semula jadinya. Namun kerajaan Malaysia mempunyai visi yang tersendiri bagi memastikan keseimbangan dan kesan minima terhadap pembangunannya. Maka wujudlah kawasan wetland Putrajaya. Sesuai dengan lokasinya di tengah-tengah bandaraya, wetland Putrajaya menjadi titik penting untuk rekreasi, pendidikan dan penyelidikan. Okey, cabarannya pagi ini, sekarang ini kita berada di pusat rekreasi air Taman Wetland Putrajaya dan ada dua aktiviti yang kita akan lakukan. Yang pertama ialah menyeberangi tasik ini. Saya tak tahu berapa jauh dia. Dan yang kedua aktivitinya ialah dengan menggunakan kayak tu. Yang penting, dua-dua aktiviti ini memang confirm badan kita basah. Tak sabar. Jom. Untuk aktiviti air sebegini, penyedia perkhidmatan di Wetland Putrajaya amat menitikberatkan aspek keselamatan dan penerangan mengenai kelebihan yang terdapat di destinasi tersebut.
Ia penting tidak sahaja kepada para pelancong asing dan tempatan, malah ia merupakan kaedah terbaik untuk mendidik masyarakat tentang perlunya aktiviti pembangunan diseimbangkan dengan suasana alam semula jadi. Kepada para penonton setia program Panorama, jika tiada sebarang aktiviti untuk dilakukan pada hujung minggu, silalah berkunjung ke Taman Wetland Putrajaya yang menawarkan pelbagai aktiviti menarik, tidak sahaja tertumpu kepada aktiviti air seperti berkayak, malah anda juga boleh menaiki tram, berbasikal, baji dan pelbagai aktiviti riadah yang lain sambil menikmati keindahan lanskap taman ini. Selain itu, pengunjung juga boleh menambah ilmu pengetahuan di Pusat Penghayatan Alam NIC bagi memahami kepentingan wetland untuk pembangunan alam sekitar yang lestari. Mengimbas kembali sejarah Putrajaya mendapat namanya, bandar ini dinamakan sempena dengan nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman Putra. Manakala dalam bahasa Sanskrit, putra bererti putra atau anak lelaki dan jaya bererti kejayaan atau kemenangan. Maka tidak hairanlah Putrajaya kini menjadi model bandaraya contoh kepada kebanyakan negara membangun. Selepas gigih menerokai keunikan wetland Putrajaya, kru Panorama beralih pula citarasa dengan menjejak aktiviti pertanian di satu lagi destinasi lain. Dan mungkin tiada siapa menjangka, Putrajaya masih lagi mempunyai lokasi pertanian seumpamanya. Okey, Taman Warisan Pertanian Putrajaya ini dahulunya merupakan estate ataupun kebun getah di mana ada lebih daripada 70 benih atau klon getah ditanam di sini. Tapi sekarang ni, selain daripada pokok getah yang ditanam sejak dari tahun 89, ditanam juga dengan pelbagai jenis pokok buah-buahan tropika. Jadi, kalau anda datang sini apabila tiba musim buah, adalah peluangnya. Asal buah ni ada separuhnya akan dijual kepada pengunjung, ada separuhnya kalau ada kita ikut tour ke apa ke, bolehlah dapat rasa sikit. Ini semua boleh anda rasa di Taman Warisan Pertanian Putrajaya. Okey, istimewanya di sini, selain daripada kita dapat rasa buah apabila tiba musim buah, dekat sini juga ada demonstrasi pemprosesan getah di mana getah yang ditoreh dekat sini akan dibawa dekat sini. Jadi kita dapat tengok macam mana dia proses daripada getah ini dibekukan sampailah getah ini melalui proses mesin ini. Melihat kelengkapan yang terdapat di lokasi ini, ia sebenarnya amat memberi nilai tambah kepada tarikan yang dapat ditawarkan oleh Putrajaya. Dikala pentadbiran bandar-bandar moden di dunia berlumba-lumba mengejar modernisasi, Putrajaya masih lagi pekat dengan keunikan, sejarah dan legasinya yang tersendiri. Okay, sebenarnya kita mahu menterjemahkan bandar Putrajaya itu sendiri kepada pengamal-pengamal media. Sebab apa sebelum ni kita hanya melihat Putrajaya sebagai sebuah bandar. Jadi bandar itu adalah satu struktur yang mungkin terdiri daripada konkrit ya, ataupun binaan benda tertentu. Tetapi dengan adanya program ini, kita ingin memberikan satu sentuhan emosi kepada bandar Putrajaya itu sendiri yang sebenarnya ia merupakan sebuah bandar yang hidup daripada segi sektor pelancongannya. Dia melibatkan penyertaan lebih 40 orang media daripada media tempatan dan juga media antarabangsa, yang mana pada saya ini adalah satu program di mana kita dapat merapatkan lagi tali silaturahim di antara pengamal media, dan dalam masa yang sama kita dapat berkongsi ataupun membina satu networking yang mana peranan media itu sendiri kita dapat menyuntik ataupun memberikan inspirasi baru kepada industri pelancongan negara.